Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambal terasi, sambal tomat. Kembali lagi dengan Kang Mamat. Nah teman-teman, untuk hari ini menunya sangat sederhana sekali ya teman-teman. Ini tumis daun pepaya pedas, ada juga sambal seperti biasa. Lauknya ada tempe goreng, ikan pindang, dan lalapannya ada pete. Ini terong lalapan, daun kemangi, kecipir, dan ini daun selada teman-teman. Biar makin nikmat dan makin kenyang, aku tambahkan juga nasi hangat. Ini pakai nasi beras basmati, panjang-panjang seperti ini. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja aku makan. Dan sebelum makan, seperti bisa berdoa dulu. Bismillah. Amin. Langsung aku mulai dari daun pepayanya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ini, gak pahit. Pindangnya, oh ya, ini pindangnya sengaja nggak aku buang untuk kotorannya biar bentuknya masih utuh seperti ini teman-teman. Kalau dibuang itu kelihatan jelek, kerowak itu. Mantap. Oke, nasi. Enak banget rasanya. Hmm.
Mantap banget. Ini ada kotorannya, aku buang di depan.
Alhamdulillah teman-teman, nah udah selesai makannya. Nikmat sekali, luar biasa dan sangat mengenyangkan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga kalian semangat terhibur ya. Dan buat teman-teman juga yang baru menemukan channel ini atau baru menonton channel ini, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update video terbaru dari aku. Oke, terima kasih. Cukup sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.